Hey Sapips, welcome back again with me Jackals in here and now today. Kembali lagi bersama gue Jackals bermain series terbaru kita yaitu Cartel Tycoon. Sebelumnya gue akan tetap disclaimer ya. Setiap main video game ini gue akan disclaimer bahwa game ini adalah sebuah hiburan aja. Okay, so gameplay ini hanya hiburan, gue tidak mensupport seluruh kegiatan yang berhubungan dengan transaksi narkoba, distribusi ataupun konsumsi ya. Jadi kalian harus tetap stay away from drugs. Dan ya, kemarin di gameplay terakhir gue ngebangun kasino dan ini tinggal satu hari lagi ya. Dan gue juga membuka dua ladang opium baru di sini. Ya walaupun untuk ini apa namanya, untuk gue masih bingung untuk ngembangin ini lagi. Kayaknya gue akan gue buat lebih banyak lagi sih. Permasalahannya adalah gue kayaknya salah untuk membangun jalan karena opium yang datang itu sedikit banget ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini memang seperti ini jalannya. Cuman kayaknya memang iya sih, kayak begini jalannya. Cuman gua tadi jujur agak sedikit ragu. Dan ini gua play speed 1 aja. Ini gua bribe untuk satu waktu. Kita soalnya perlu ini ya, perlu PR untuk jalan terus. Dan gua ingin rencananya meresearch additional terminal. Karena dengan additional terminal, gue bisa naruh satu letnan di sini dan letnannya bakal ngirim satu kapal untuk mengirim menjual barang-barang yang kita miliki, antara itu opium ataupun cannabis, dried cannabis. Ya di sini kelihatan agak ini ya, berwarna merah ya. Gue akan coba kirim 30 ke PR karena kayaknya terlalu ini juga sih, terlalu pelan juga. Dan untuk masalah letnan saat ini gua agak bingung ya untuk ngerekrut letnan ya, soalnya dia punya terornya dia itu outrage levelnya itu di sini atau di outrage level terornya itu. Nah ketika si letnan ini level terornya di luar kotak putih ini, dia akan gak nyaman dan dia akan berusaha untuk keluar dari ini apa namanya kartel kita. Dia Matteo Pinzon atau biasa dipanggil Chango. Ya, gue masih bingung makanya untuk ngambil dia atau enggak. Gue berusaha untuk gak ngambil dulu sih ya. Dan ya di sini kayaknya masih aman-aman aja. Ini ya kanabisnya terlalu banyak sebenarnya, tapi nggak terlalu masalah juga. Sementara di sini opiumnya kayaknya masih ini ya, masih aman. Gua rencananya akan bikin satu ladang opium lagi sih. Mungkin akan gua taruh di sini dan dengan menyambung jalannya kemari. Ini gua langsung build now aja, nggak terlalu lama. Nah ini gue nggak tahu apakah ini beneran dikirim sama dia ke sini atau enggak, ke warehouse atau enggak. Makanya ini gue masih lihat, masih gue pantengin sini di sini. Oh ya beneran diambil, jadi aman sih. Ya memang agak sulit sih. Dan gue kemarin melakukan blunder dengan membangun residence yang sebenarnya gue nggak terlalu penting untuk membangun residence untuk saat ini. Karena nggak terlalu penting juga untuk saat ini sebenarnya residence. Tapi ya gue pengen buka aerodrome, jadinya ya gue terpaksa untuk buat. Oke, kita diserang nge-research itu tadi residence. Oke, kita pause dulu. Kekuatannya dia 8,
Dia ingin menyerang Drying Rack, which is kekuatannya cuma satu. Kita punya si El Conserje, Thiago Herrera ini, kekuatannya 4. Dia 1, Lang Walarga 1, Seu Teixeira 1. Ya, ini bakal jadi pertarungan yang seri atau sama. Dan kayaknya gue nggak punya pilihan untuk merekrut si Matteo Pinzon ini. Gue suruh dia ke sini. Gue juga butuh bantuan. Oke, gue udah ke situ. Terpaksa sih gue ngambil si Pinzon ini. Kalau nggak gue ambil juga agak sedikit bahaya juga diserang soalnya. Dan gue pengen sebenarnya pengen nyambungin daerah ke sini biar nggak kena zonanya polisi ya, tapi nggak bisa, ini kayak terlalu curam gitu, jadi nggak bisa dibangun. Oke, berhasil kita balikin El Capo, Gabriela Soto ke situ. Dan si Matteo Pinzon gue kirim ke Pierre. Sementara gue balik ke kota. Karena kita terancam kehilangan kota dalam 11 hari. Oke, kita dapat rekrutan letnan baru, Delgado. Oh, Delgado ini malah lebih bahaya ya, teror levelnya. Dia mau teror dan chaos, dia mau keributan besar-besaran. So ya, gak akan gue rekrut sih itu sih. Jadi dia maunya ribut terus, gak mau selesai ributnya. Oke, okay. Btw ini gue tutup. Kenapa gue tutup? Karena gue pingin si uang jahat atau dirty money-nya gue taruh sini semua. Biar ini lebih efisien nantinya. Karena sebelumnya gak terlalu efisien. Dan ya, di sini kita oke. Gua lupa untuk nyambungin ini ke sini. Oke. Okay. Jadi makanya uangnya enggak ini ya, enggak terlalu oke. Okay. Ada apa ini? Oh, uangnya terlalu banyak. Oke. Okay. Oke, okay, akhirnya uangnya dibawa ke hotel. Dan hotel membawa uangnya ke kasino. Untuk disimpan di kasino. Untuk di legal money kan. Ya, yeah, kita masih ini ya. Masalahnya kita masih kayak stok sigarnya terlalu banyak ini. Oke, okay. Tiago Herrera, Grimes, Paul, Tangled Vine, Gabriela Sotowar. Oke, okay. Rival gang setting up shop in nearby jungle lane, so we set off, check it off. 2000 worth of stuff there. Oke, okay. Apa yang harus dilakukan? Kalau di salvage, Drail will be free. Kalau dijual barang-barangnya, jadi si Gabriela Soto ini nemuin barang-barang hasil toko yang dimiliki musuh. Kalau kita jual kita dapat money. Ya udah kita jual lah. Itu yang penting. Oke, okay. Uang gua 11.000. Gua mau research aerodrome tapi gua masih belum berani. Nunggu uang dari kasino. Oke, okay. Now kita research aerodrome. Terus kita nanti bakal bangun aerodrome di situ. Untuk saat ini masih proses. Oke. Okay. Tolong kirim 50-nya semua ke sini. Jadi nggak ada yang dicurigai sama polisi. Gua main 2 speed aja deh. Gua nggak berani terlalu. Bahaya banget soalnya kalau terlalu cepet. Oke, bentar. Ini gua agak bingung bikin jalan ini. Ada soalnya salah penempatan sini sih. Oh ya, bisa rupanya. Oke. Dan apakah bisa buat jalan di sini? Oke, bisa rupanya.
pakai legal money aja, cuman murah. Ya, jadi sih kita harus kayak ini ya, fokus banget untuk bikin. Ini kan contohnya ini terlalu banyak kargo. Jadi kita bisa diincar sama polisi kalau nggak hati-hati. Gua perlu storage sih ini sih. Gua perlu storage lebih sih. Okay. Berapa hari lagi aerodrome ini? Kenapa kok kayaknya lama gitu? Dan Okay. Santai-santai. Pasti bisa. Ini terlalu over. Okay, aerodrome. Please selesai. Okay, aerodrome selesai. Kita research Riverside Storage. Dan kita bangun yang namanya aerodrome di sini. Jadi kenapa gua bangun di sini? Karena ini satu-satunya jalan yang paling dekat dengan farm sebelah sini. So gua akan bangun jalan seperti ini langsung ke aerodrome. Dan di sebelah sini gua akan bikin jalan khusus untuk truk-truk yang ada di sini bisa ngirim barang ke sini. Jadi kalau ini over, kita bisa kirim ke sini. Dan ya, ini masih over sih. Oke. Kita butuh 30.000. Ya. Uangnya nggak cukup sih. Oke, tapi uangnya dibawa ke aerodrome semua. Jadi ke Riverside aman. Ya, ini yang ini nggak aman ini. Kita kirim satu. Agak takut sih. Uang kita masih di laundry juga kan. Ini juga masih belum datang. Dan gak ada uang yang tersisa di hotel. Oke, gua akan ke kasino. Gua akan deliver uang. Semua uangnya, dirty money, akan gua kirim ke aerodrome. Bodoh amat. Gua akan kirim 12.000 uang ke aerodrome, lalu balik lagi ke kota. Oke. Dan ya, kurang 10.000 doang. Anjir. Kurang 10.000 lagi. Ini dikirim 4.000. Oke, kita bakal diserang lagi sama Noel Santo. 5 powernya 5. Langwa larga kok di situ sih. Oke, kita build now pakai legal money. Oke. Kekuatan kita lebih gede. Gua kirim gue juga deh. Biar lebih cepat. Oke, nice. Teror. Ini sumpah bikin takut sumpah ini. Oke, kita aktifin lagi. Selecciona, por favor. Saludos. Kapo ke situ. Gue balik ke kota. Dan kita research lagi, yaitu new delivery route. Agar deliverynya lebih banyak. Sementara Langwa Larga, gua suruh lagi kirim 12 ke port. Karena masih ada ini ya, masih ada, at least masih ada inilah, masih ada space. Dan rencananya gua mau bikin farm opium farm lagi.
Karena ya karena kita bisa bikin opium farm lagi. So ya gue bikin lagi deh. Gue bikin sekaligus 4 opium farm. Terlalu overkill mungkin enggak. Tapi ya bodo amat. Gue pengen produksi opiumnya ini meningkat juga. Jangan lupa disatukan dengan jalan. Oke. Ini satu. Ini bisa ke sini. Oke, udah sih, aman. Bentar, gua kok gak yakin ya sama jalan ini. Gua hapus deh. Ya, ke sini. Agak berantakan memang, tapi ya itulah, kayak gitu memang. Oke, aerodrome bersiap. Kita bisa kirim barang ke aerodrome. Begitu pula opium juga bisa kirim ke aerodrome. Nah, kalau ini aman. Langu larga tolong balik ke storage kita. Dan gua akan research additional transport. Karena kita punya uang. Jadi gua kirim aja additional transportnya. Lalu kita kirim 30 ke aerodrome, 30 dried cannabis. Oke. Jadi sistemnya aerodrome ini seperti pier, cuman pier kan lewat kapal. Kalau aerodrome ini lewat pesawat pribadi dan ini terselubung, jadi tidak ada orang yang tahu. Ibaratnya bandara buatan ya, bandara darurat. Kayak macam gitu. Dan ya, rupanya gue level up dan kita mau nambah power. Jadi dia sekarang levelnya adalah Halcon. Halcon, jadi dia bisa dibilang okay. Jadi karena level dia Halcon, dia lebih tinggi posisinya untuk saat ini. Oke, okay, gua agak takut sini sih. Gua akan kirim 48 ke sini dan gua suruh si El Capo kita untuk ngirim enggak, udah cukup kan habisnya. Oke. Okay. Dan aerodrome ini cepet loh. Dia cuman butuh waktu segini doang, 1 hari 2 hari doang daripada pier. Dan ini lumayan menguntungkan kita ya. Dan ini kita bisa upkeep costnya, kita pakai dirty money. Jadi kita nggak terlalu kehilangan banyak legal money nantinya. Dan ya, kita aman semuanya. Suatu progres yang cukup bagus. Apalagi ya, mungkin enhance networking ya, increase the radius atau hyper efficiency, dirty money upkeep decrease, atau kita bisa buat workshop sih. Gua kayaknya bakal ini sih, enhance network, jadi radiusnya warehouse lebih besar. Oke, ini terlalu banyak. Aerodrome slotnya terlalu banyak. New event. Okay, gue. In this business, you have to come terms with infect. Okay, stranger border has offered to pay a small batch of opium. Okay, jadi kita ditawarin opium. Kalau kita bisa ngirim 100 opium, kita dapat 10.000, 70 unit, 7.000. Kita kirim 100. Karena kita punya ladang opium yang cukup banyak ya. Ada total 1, 2, 3. Oh, ini belum dibuild. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Oke. Lagi-lagi dicekal.
Yep. Gua akan matiin ini dulu. Oh, bukan. Gua akan tetap aktifin, tapi ini gua akan tutup yang di river. Dan opiumnya aerodrome kita tutup. Nah, jadi kita masih bisa untuk ini ya. Opium bisa ke sini. Terus yang dread cannabis bisa ke sini. Itulah fungsinya aerodrome yang gua maksud. Oke. Ada Vicente Castro El Hombre El Escupilido. Dia free dan powernya 4. Ya jelas gua rekrut lah. Punya 4 letnan adalah suatu kelebihan. Dan kita bisa kirim dia dan stay di situ. Satunya bisa di stay di hotel. Oke. Ini masih kesulitan uang. Dirty money not supplied. Oke, aman-aman sih, aman. Ini kan masih jalan terus. Tapi sayangnya kita cuman bisa ngirim 10 slot doang. 10 dried cannabis doang. Ya, itu kekurangannya aerodrome ya. Kita bisa kasih extra luggage space. Dan kita bisa research saat ini. Mungkin akan gue lakukan. Agar, ya agar bisa lebih lah. Lebih baik gitu loh. Dan gue kalau udah selesai. Ini kan aerodrome udah kebuka sih. Gue bisa nge-research tier 2. Dimana di tier 2 ini gue akan nge-research. Mungkin river pier 2. Ataupun warehouse 2. Drying rack. Ataupun farm 2. Tier 2 ya. Jadi ya gua akan tetap stay tune aja sih di daerah-daerah situ. Dan ini 3 hari lagi. Cukup lama ya. Dan ya moga aja tempat ini enggak segera digerebek sama ini ya, Pak Pol. Gua agak takut sumpah. Kita kirim ke warehouse aja dulu deh. Dan drying rack kita diserang sama Los Malparidos 7 power, powernya 7. ¿Cómo estás? Ya, tidak takut lah. Orang power kita lebih gede kan. BTW tapi legal money kita stop loh ini. Legal money kita stop loh ini. Bentar, stop movement. Kirim ke taksi. Kirim 20.000 ke kasino. Dan kirim ke situ lagi. General kirim ke situ, bantu nyerang. Dan kita kayaknya menang habis-habisan ini. Cuma butuh waktu 20 jam doang. Cepet banget sih. Terornya nggak bakal naik begitu tinggi. Dan ya, ini pentingnya loyalty ya. Gue akan ngadain charity dan gue akan ini loyalty. Jadi kalau loyalty para warga ini respect sama kita, kita nggak bakal diusir sama mereka. Dan mereka akan fine-fine aja sama kita. Dan itu yang gue mau sih. Oke, Los Malparidos kembali berkurang. Kita aktifin lagi. Tiago Herrera juga gua aktifin. Balik ke warehouse. Sedangkan Vicente Castro gua stay di aerodrome. Oke, kayaknya udah buka jalannya. Gua akan taruh balik ke masing-masing tempat. BTW tapi gua pingin satu upgrade-an ini loh. Power. Jadi bisa nambah power di tiap gedung, tapi sayangnya kita harus punya relation sama military base. Ya, itu cukup
sulit karena military base ini kita harus talk sama generalnya dulu. Kayaknya gue akan talk sama dia. Jadi ya kita ibaratnya harus punya relasi baik sama mereka. Jadi ya my mother say that enemy is just a friend of your never made. Jadi kita intinya merayu si general ini agar bersekutu sama kita. Tapi biasanya dia butuh sesuatu ke kita. Raise terror level to outreach. Ya, kita berhasil. Satu misi berhasil. Surrender a building to enforcement agency. Oke, okay. Full execution. Oke, okay. Jadi satu building harus diserahin ke authority. Jadi harus ditangkap. Gua akan matiin satu building deh, yaitu farm ini. Jadi kita biarin mereka ketangkep. Emang agak goblok ya, tapi itu berpengaruh lumayan loh. Bentar, gua pengen research lagi deh, sumpah. Gua pengen research spesies hangar ini deh. Karena sumpah, ini nakutin ini. Beneran nakutin loh storage-nya ini. Dan ya, charity turnamennya berhasil, tapi kita masih belum nyampe level yang kita inginkan, yaitu respect. Sementara di sini aman-aman aja. Ini kita biarin beneran loh. Dan gua pengen buka ini sih, herbor ini. Gua pengen coba talk sama mayor ini ya. Kali aja kita juga bisa aliansi sama mereka. Intinya nyerahin daerah mereka ke kita. Flowers in general will make me blush. Blah 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 blah. Mereka punya kendala di ekspor. Berarti ada masalah. Jadi dia pengen kita ngehancurin. Bukan. Recapture Soledoso Airport. Seaport. Jadi ini. Dan kekuatan mereka cuma 3. Jadi ya gampang sih sebenarnya. Cuman ya kita masih nunggu dulu waktu yang cocok untuk nyerang ya. Karena ini masih belum cocok banget. Jadi kita ada 3 misi di sini. Filor kill, ada syntax sama full evacuation. Mereka tiga-tiganya enggak punya batasan waktu, jadi kita aman-aman aja. Yep. Oke, okay, hangarnya udah lebih gede. 100. Oke, okay, kita lanjut research lagi. Kita habisan jor-joran aja ya. Jadi enggak usah terlalu gimana-gimana banget, enggak usah terlalu kayak harus berhati-hati. Ini difficult-nya hard, ingat. Difficult-nya hard walaupun ada sedikit ini ya, sedikit sedikit bentar. Lagi-lagi ini gua aktifin aja deh. Walaupun ada sedikit kayak masalah mungkin di berbagai sedikit perubahan, bukan masalah. Sedikit perubahan kayak lebih digampangin, tapi tetap aja ini sulit. Tetap aja ini sulit. Dan ya. Farmnya kita jalan semua walaupun truknya cuma dikit. Oke, okay. Research apa lagi nih? Stockpile udah. Warehouse sudah. Kayaknya untuk saat ini kita stay dulu aja deh. Stay dulu di sini. Kita jalanin beberapa menit lagi. Kalau udah aman semuanya, ini bakal lebih gampang. Ini udah jalan pakai dirty money. Ini juga taksi company-nya aktif juga lagi. Casino juga aktif. Intinya uangnya kita berjalan lancar semua. Dan di sini kayaknya bakal bakal diserang, bakal ditangkap polisi si gedung ini. Tapi gua biarin tuh biar kita bisa dapat bantuan dari army atau tentara. Jadi ya itu cukup penting bagi kita. Uang kita lumayan sih ini sih. Bentar, gue ini bisa dibayar gak sih pakai uang dirty money?
Okay, gak bisa. Karena kita stay-nya di drying rack. So, gua taruh gue ke bandara aerodrome. Jadi biar dia bisa dibayar pakai ini ya. Biar mereka bisa dibayar pakai dirty money. Sementara Langwa Larga level up juga. Oke. Gua akan pilih truk supplier untuk Langwa Larga dan akan gua taruh di warehouse ini. Nah, ini jadi atau mungkin ditaruh sini ya. Gua taruh warehouse yang ini opium agar truknya lebih banyak karena dari tadi gua kayak mikir ini gak kebanyakan apa ya. Oke, ini kenapa gak diserang-serang polisi sih? Kita bisa bikin charity lagi sih sebenarnya. Tapi kayaknya belum deh. Oke, gua lupa untuk naruh satu orang di sini. Oke, warehouse punya 5 truk. Oke, mantep. 5 truk itu banyak loh. Ya, ini plantation. Oh, river pier, sorry. Plantation 1. Ini farm 1. Crop yield nambah. Ini plantation. Beda berarti. Shallow capacity. Oke. Okay. Kayaknya di episode ini segitu aja dulu sih. Karena ini progresnya udah cepet sih. Menurut gua ya. Karena kita udah bangun 4 farm lagi. 4 opium farm. Lalu kita bangun aerodrome di sini untuk penghasilan tambahan kita dan berjalan dengan lancar dengan uang masuk yang cukup lumayan banyak. Walaupun produksi drying rack-nya agak tersendat ya. Tapi lumayan, udah lumayan. Tapi ini kenapa tidak ditangkap-tangkap? Wahai Pak Pengadil. Oke, gua masih bingung sih kenapa ini enggak ditangkap sama sekali. Ya, tapi itulah ya intinya. Oke. So, ya. Terima kasih telah menonton Jackals dan ini adalah series baru sebuah menurut gua Cartel Tycoon ini membuka Jackals yang lebih baru dan lebih seger ya. Karena sebelumnya ya kita tahu kayak ya dari video sebelumnya, video yang kemarin gua rilis tentang Monen Blade, game-nya gitu-gitu aja dan ini bikin gua lebih excited lagi untuk bikin video dan pengin main game ini terus sumpah. Oke. Dan tetap juga ya, Stronghold tetap main, itu pasti. Dan itu harus ditamatin itu game. And yeah. Segini aja dulu dari gua. See you on the next episode of the Cartel Tycoon dari Jackals. Oke.